Tapi memang yeah. kalau kita perhatikan di Raperda yang update 12 September yeah. 2021 itu memang secara khusus, kalau tadi disinggung oleh Ustaz Ismail Yusanto tentang nomenklatur Islam moderat dan Islam rahmatanil alamin, ini Raperda Jawa Timur ini, ini yeah. raporda Jawa Timur 12 September yang sudah saya share di papan Zoom itu, disebut secara khusus mengenai pencegahan, di bab 3 itu pencegahan radikalisme dan Ekstremisme berbasis kekerasan <laughs> Yang mengarah pada terorisme Di lingkungan pesantren <laughs> Jadi satu bab sendiri Untuk me, me, mengatur persoalan ini yeah. Sehingga sebetulnya jawaban Dari pertanyaan mengenai nomenklatur Islam moderat dan Islam Rahmatan lil alamin yang diatur Di dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2019 itu sangat Kentara sekali ketika yeah. kita baca soal Konsepsi Raperda Yang ada di Jawa Timur khususnya Di bab 3 ini, apa komentar Antibusat. Nah itu, jadi uh, saya belum baca raporda itu Tapi raporda itu langsung menjawab apa yang tadi saya lansir kan Bahwa ini akan memunculkan satu perlil, uh, sikap dikotomis gitu Dikotomis antara pesantren moderat dan pesantren yang disebut radikal Sokol radikal gitu Padahal yang radikal ini dia betul-betul menjalankan Atau uh, pesantren ini digerakkan betul-betul dengan terma-terma agama yang takwa dengan takuan sebenar-benarnya muslim yang kafah muslim uh, 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 untuk ini pesantren untuk perjuangan ikumatudin gitu tapi oleh karena ada ketentuan semacam itu maka kemudian diletakkan di dalam kelompok radikal nah kalau itu yang terjadi dan itu sudah tampak di dalam raperda itu maka wajib harus ditolak Sob, kalau tidak hmm. maka dikutomi tadi akan berlangsung akan terjadi dan dikotomi jika itu dikotomi itu terjadi maka pembelahan pesantren terjadi. Kalau pembelahan pesantren terjadi maka itu akan berhadapan-hadapan akan berhadapan. Jadi alih-alih kita bisa mengharapkan sebuah kerjasama UHOA Islamia yang terjadi justru uh, perpecahan di kalangan pesantren tuh dan itu dampaknya sangat buruk. Yang yang diuntungkan adalah mereka-mereka yang memang menginginkan uh, umat Islam itu tidak solid karena dengan cara begitu mereka bisa memanfaatkan pesantren itu untuk melegitimasi berbagai macam kebijakan-kebijakan yang yang uh, yang dibalut oleh kepentingan-kepentingan dengan tema-tema moderasi segala macam itu tapi aslinya sebenarnya untuk kepentingan mereka. Ah politik belah bambu ini sangat berbahaya itu Sangat berbahaya ini harus dicegah gitu. Kalau memang betul bahwa mereka mau mengembangkan pesantren, kita harus balik tantang, harus balik challenge penguasa itu. Kalau begitu biarkan pesantren itu itu dikelola dengan bahasa pesantren. Kalau Anda memang menginginkan kalau Anda memang punya niat baik, gunakanlah bahasa pesantren, jangan bahasa politik. Sebab kalau bahasa politik berarti ini politisasi pendanaan pesantren, politisasi undang-undang pesantren. Kalau politisasi undang-undang pesantren berarti ini undang-undang ditetapkan atau disusun untuk kepentingan politik. Kalau untuk kepentingan politik bukan politik bukan kepentingan politik pesantren, maka ini jelas kepentingan politik kekuasaan, kepentingan politik yang bukan berasal atau bersumber dari pesantren dan bukan bersumber ya. asal dari Islam itu sendiri. Ya, jessako